Pejam celik, sudah tiga generasi peranti Redmi Note di bawah jenama Redmi, iaitu sub jenama kepada Xiaomi. Peranti terkini mereka adalah Redmi Note 9S. Tetapi makin lama, nama Note itu sudah tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan. Jadi, untuk siapakah peranti Redmi Note 9S ini? Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar. Untuk video kali ini, saya akan ulaskan peranti Redmi Note 9S. Saya akan mulakan ulasan saya dengan kualiti skrin terlebih dahulu. Skrinnya adalah bersaiz 6.67 inci dot display, iaitu skrin berlubang LCD Full HD+. Kesilapan Redmi di sini adalah penggunaan skrin 60Hz, sedangkan peranti pesaing mereka telah pun menggunakan skrin 90Hz. Peranti ini di dalam aplikasi YouTube boleh menstream kandungan HDR. Namun apa yang video tersebut mainkan adalah amat pudar, seakan tiada langsung kualiti HDR. Tidak pasti sama ada adakah masalah perkakasan ataupun perisian. Walau bagaimanapun, pengalaman penggunaan skrin masih lagi memuaskan kerana nisbah skrin ke badan yang agak luas. Dagunya sedikit tebal tetapi masih boleh diterima. Ini juga adalah peranti Redmi pertama yang menggunakan rekaan skrin berlubang. Skrin berlubang tidak terganggu kerana ia hanya akan kelihatan jika anda mencari di manakah lokasi lubang tersebut. Penggunaan skrin berlubang ini hanya terganggu seketika sahaja. Selepas menggunakan sekitar 1 minggu, lubang itu hanya kelihatan jika anda mencarinya. Baiklah, untuk security, pengimbas siap jari yang digunakan adalah jenis fizikal yang berada di sisi peranti. Pengimbas ini turut berfungsi sebagai butang kuasa. Duka citanya, ia tidak begitu pantas dan sentuhan tidak sengaja kerap berlaku sehinggakan terpaksa menggunakan kata laluan untuk menyah kunci peranti. Jika anda inginkan alternatif lain, mungkin boleh menggunakan pengecaman berasaskan wajah kerana peranti ini menjalankan MIUI 11 yang mana-mana peranti Xiaomi ataupun Redmi turut menyokongnya. Menguasakan peranti ini adalah chip pemprosesan Snapdragon 720G yang dipadankan dengan memori sehingga 6GB RAM dan storan dalaman 128GB. Namun, pada pendapat saya, 4GB RAM yang digunakan pada peranti ini adalah tidak mencukupi kerana ia tidak cukup kuasa. Jika saya bandingkan dengan Vivo V19, misal kata, ia mempunyai Snapdragon 712 sahaja tetapi RAM-nya adalah 8GB. Percaya atau tidak, peranti Vivo ini lebih berkuasa berbanding dengan peranti Redmi. Walaupun di atas kertas, chip Snapdragon 720G itu sepatutnya lebih berkuasa daripada Snapdragon 712. Saya langsung tidak menguji permuah pada peranti ini kerana penggunaan yang ringkas sahaja sudah menjadikan peranti ini perlahan, banyak lengah masa dan sistem tergendala. Kemudian untuk bertukar aplikasi ke aplikasi, ia juga amat lengah masa. Baiklah, saya akan teruskan pula untuk kamera. Peranti Redmi Note 9S ini adalah peranti Redmi pertama yang memfokuskan kepada kamera. Jadi, lensa 48MP ini mengambil gambar dengan cukup butiran. Sampel yang anda lihat sekarang ini adalah mode 48MP yang mana jarak saya mengambil gambar ini adalah sekitar 2 hingga 3 meter. Apabila anda crop, ia boleh melihat butiran dengan jelas kerana mereka menyimpan setiap butiran itu dalam sistem. Kemudian, melalui mode 48MP ini, ia seakan tidak melalui sebarang pasca proses. Sebenarnya sedikit gelap berbanding dengan mode auto. Namun dengan mode malam terbina, gambar terus jelas kelihatan, mempunyai fokus yang baik dan setiap butiran pada gambar ini jelas kelihatan. Namun sedikit kecewa kerana terdapat seakan penuras berwarna kekuningan, mungkin kerana pasca proses ataupun perisian. Untuk lensa sudut ultra lebar, ia jelas mempunyai kesan herotan yang agak teruk bagi saya kerana hasil imejnya kurang memuaskan. Dari segi warna, ia adalah apa yang anda jangka untuk peranti kelas pertengahan yang mempunyai sensor seperti ini. Baiklah, untuk sensor makro pula, gambar duet RM5 di sini jelas kelihatan teks yang tersembunyi. Bukan itu saja, warna hijau pada duet ini juga sama seperti apa yang kita lihat dengan mata. Saya agak terkejut kerana kamera ini mampu merakamkan gambar makro yang baik dan juga menarik. Baiklah, untuk kesan bokeh pula, peranti ini mempunyai kualiti kamera mode portrait yang memuaskan dan kemas. Kamera soft photo tiada begitu banyak perubahan kerana ia masih mengisahkan mode kecantikan. Namun kamera soft photonya mempunyai kemampuan mengambil gambar portrait juga, yang mana hasilnya adalah cantik. Untuk audio, ia hanya menggunakan pembesar suara mono. Kualiti audio walau bagaimanapun agak baik, cuma ia tidak kuat. Tetapannya adalah seakan flat. Jadi apabila menonton filem aksi yang banyak dengan letupan ataupun menembak-menembak, video reaksi yang menjerit adalah tidak memuaskan. Itu sebabnya Redmi mengekalkan port bicu audio 3.5mm pada peranti ini. Jadi anda boleh gunakan saja set phone telinga kegemaran anda. Bateri adalah yang paling memuaskan pada peranti ini. Ia menggunakan bateri 5020mAh dengan sokongan pengisian pantas 18W.
Dengan penggunaan ringan seperti yang saya katakan tadi, saya tidak menggunakan peranti ini untuk bermain permua. Sebaiknya saya menggunakan peranti ini untuk kegunaan media sosial, menonton video, Facebook, WhatsApp dan lain-lain. SOT pertama yang saya terima pada peranti ini adalah 14 jam dengan baki bateri 2%. Kemudian, hari yang kedua saya mendapat SOT selama 12 jam 15 minit. Hari yang seterusnya saya menerima SOT 12 jam 15 minit dengan penggunaan data dan baki bateri 16% berbanding 14 jam tadi yang hanya menggunakan Wi-Fi. Namun, apabila menggunakan data sahaja dan hotspot, peranti ini boleh mencapai sehingga 9 jam SOT yang mana itu cukup menggembirakan hati saya. Tapi seperti saya katakan tadi, pengisian pantas 18W adalah agak perlahan kerana peranti ini mengambil masa sekitar 2 jam untuk dicas sehingga penuh. Untuk rekaan Redmi Note 9S ini sebenarnya adalah sebuah Redmi Note 9 untuk pasaran tempatan. Berbeza dengan peranti-peranti Redmi sebelum ini, Redmi tidak menggunakan format rekaan yang sama seperti peranti Redmi Note yang lain. Dagunya sedikit tebal tetapi ia lebih moden dengan rekaan skrin berlubang dan modul kamera segi empat. Panel belakangnya pula mudah menangkap kotoran cap jari, lagi warna yang saya gunakan ini adalah Interstellar Grey. Tapi memegang peranti ini di tangan terasa agak selesa dan mudah untuk digunakan. Baiklah, untuk menamatkan ulasan Redmi Note 9S ini adalah menjawab persoalan untuk siapakah peranti ini. Jelas di sini, peranti ini menyasarkan kepada mereka yang inginkan ketahanan bateri yang lama dan juga yang baru saja ingin berjinak dengan arena fotografi telefon pintar. Walaupun tidak mempunyai kualiti kamera yang terbaik dan perisian yang kurang matang, mungkin kemasan ini akan datang akan membaikinya dan menjadikan peranti ini sebuah peranti kelas pertengahan fotografi yang cukup baik. Dari segi prestasi, Redmi Note 9S bukanlah peranti yang memfokuskan kepada permua, tetapi ini tidak bermakna ia tidak boleh bermain permua, cuma Redmi tidak memfokuskan kepada bahagian tersebut. Skrin juga adalah nilai terakhir jika anda ingin membeli peranti ini. Jika anda tidak kisah kualiti HDR yang sedikit pudar, apa salahnya gunakan saja peranti ini untuk memfokuskan pada ketahanan bateri dan juga kualiti kamera. Jadi sekian sahaja ulasan daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Aman akan datang. Jangan lupa duduk di rumah, jaga kesihatan dan salam Ramadan.